Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat angler. Pagi ini saya akan membuka paket kiriman yang mana saya order 2 minggu yang lalu, yang mana isinya adalah woper flopper lure dengan berat 13 gram untuk casting toman dan gabusan yang saya order dengan harga murah. Dan kita coba buka sahabat angler. Kita lihat satu-satu. Putarannya halus. Mudah-mudahan suaranya berisik di dalam air. Hijau, kuning, orange. Saya suka dengan warna ini. Dan merah. Merah ini karena warna favorit desa Brengler. Karena saya suka warna merah. Dan ini nanti semuanya akan saya ganti ringnya, treble hooknya semuanya akan saya ganti dengan BKK. Ya, bukannya kita meragukan kualitas pabrik, ya kalau saya berpikir hanya safety saja. Saya di sini mengambil 4 warna, biru, merah, hijau, warna-warna yang cerah. Mana tahu temannya tertarik. Lure woper flopper ini beratnya 13 gram dan panjangnya 95 mm sahabat angler. Jadi masih enak buat kita lempar jauh ya sahabat angler. Dan ini warna yang terakhir, silver, black silver. Tapi saya besok akan mencoba gabus ya sahabat angler. Saya mau cari gabus dulu besok. Dan kita ganti treble hooknya, split ringnya kita ganti juga, semuanya akan saya ganti dengan BKK. Dan ini ringnya yang kita akan gantikan. Saya menggunakan sedikit lebih besar size-nya daripada bawaan pabrik. Ya, kembali lagi, bukannya kita meragukan buatan pabrik, tidak, tapi hanya menjaga-jaga safety. Karena dibandingkan dengan lure sebelumnya, hoverjet, karena ini sudah made in BKK sendiri ya. Jadi ya, saya banyak dapat masukan dari teman-teman bahwa hoverjet ini ya sudah tidak diragukan. Kemarin saya mencoba hanya disambar 2 kali. Dan kita coba
gantikan ringnya. Semuanya saya akan saya gantikan sabar engler dengan ini. Kenapa saya bilang harus diganti, karena bagi saya sangat apa ya, sangat mudah kalau buatan pabrik ini dibuka. Perbedaannya itu sangat besar perbedaannya. Ini daripada pabrik, dan ini akan saya gantikan dengan ini. Sangat jauh berbeda dari segi ketebalan, bagi saya hanya safety saja, bukannya saya membandingkan dengan buatan pabrik, tidak, saya hanya safety. Karena sebenarnya ini targetnya saya itu Toman. Sebenarnya triple hook daripada buatan pabrik ini bagi saya sudah sangat tajam, tapi saya dapat masukan dari teman-teman triple hook, split ring itu harus diganti semua sabar engler. Jadi kita harus menggantikan. Bagi saya yang sangat disayangkan itu ini terlalu kecil ya, apanya, stainless steelnya dari pabrik ini sangat jauh berbeda dengan Hover Z. Sangat disayangkan karena ini diproduksi katanya buat Toman gabus. Ini kita ganti semua, terhitung safety ya sahabat engler. Sahabat engler yang apa, menggantikan dengan triple hook, ketika kita menggantikan triple hook ini kita harus berhati-hati ya, karena triple hook ini ataupun mata pancing pada biasanya itu tajam, sangat tajam, berbahaya. Jadi ada baiknya kita memakai safety ya sahabat engler, seperti sarung tangan mungkin. Tapi kalau saya mungkin lebih enak seperti ini, dengan kosong seperti ini, tapi kita harus berhati-hati. Menurut saya pribadi sangat berbeda split ring ini, produk BKK dengan buatan pabrik, sangat jauh berbeda.
sebenarnya kalau lihat dari ukuran ini jauh lebih besar buatan pabrik. Namun dari segi kekuatan sepertinya saya lebih mengunggulkan PKK. Ini bagi saya warna-warna daripada wobble plopper ini apa ya, rekomen lah, jadi kita bisa menyesuaikan pada spot-spot tertentu. Kisah dengar sudah kita ganti dengan BKK. Kita ganti semua sprengler. Sprengler hooknya, treble hooknya BKK sudah kita gantikan semua. Split ringnya mungkin besok pagi akan saya coba. Mungkin saya coba besok pagi itu gabusan, bukan teman, karena teman saya pada kerja semua besok. Dan bagi sahabat angler yang baru mengikuti, saya mohon bantuannya untuk tekan tombol subscribe, like, share, and comment, dan review singkatnya pada pagi ini. Mungkin sampai di sini saja dulu, dan pantengin terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.